Poro hadirin hadirat sedaya ingkang kawula mulyakaken. Langkung rumiyin monggo kita tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, fadl kanugrahan dumateng kita sedaya. Ingkang antawisipun kita keparingan nikmat sehingga ganti pinter-pinter berpari kasbat wonten emerdal sorta meniko kita sakit sama-sama mendereakan upacara tahlil wonten eng makbaraipun Romo Kiai Karim Abdul Karim dan Romo Kiai Haji Raden Ahmad Khalil ingkang kleres menika khalipun dal khalipun pramila mugi-mugi agen kita nderekaken upacara menika kita saged pikantuk pinten-pinten faedah ingkang wonten berkah lan manfaatipun dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Para bapak kalih wonten ing mriki kawula badhe nyampaikan dawuhipun Gusti Rasul idza mata binu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Nalikane putra wayah mbah Nabi Adam iki menika kita umat manusia sedaya menika Ibnu Adam putra wayahe mbah Nabi Adam menika idam kotok idamata nalikane sedo sedaya amal ibadahipun sampun putus. Kese keranten piyambakipun seda pun boten saged ngamal inggih ganjaran piyambakipun boten pikantuk ganjaran pun apa saking Allah Taala. Kecuali wonten wanitika ingkang istimewa senoso kita sedaya umat manusia menika mun sedo namun senoso kita mun sedo mboten saged ngamal napa-napa padha mun sedo kita saged tidak akan lama napa-napa menika wonten amal ingkang saged dipun ingkang dipun tidak akan nalika tesih gesang nangin ganjarane sekalau sopia baikpun buatan ini tidak akan amal ipun nangin ganjarane kesih bertambah-tambah terus ngantos dimugi jauh seperti aman terus bertambah-tambah terus dapat sakit wong ya baikpun tentang dan amal kok sakit kita berganjaran terus. Umami dia kerja yang harus kerja ni juga, betul tak upahan atau apa betul kerja harus berhati. Nah, menikah kan istimewa, lebih istimewa akhir ini Allah Subhanahu Wa Taala di sampai akhir ini Gusti Rasul utusan Allah Taala dan kita. Dan bila sakit menikah kita berusaha untuk sakit tak kita akan amal warna kita kagil supados kita senang usahapun kita ikut balik ini apa menikah ganjaran jadi Allah Ta'ala yang kami ucap warna kita menikah sodakotin jariyatin ingin menikah sodakot jariyah sodakot jariyah menikah
ngalungake harta benda kangge kepentingan umum. Harta benda ingkang dipun longake dhateng kesaenan, ingkang kesaenanipun kangge kebetahan umum. Kados umpami panjenengan kagungan tanah panjenengan selarake tengene panitia pembangunan masjid, Pak, kula kagungan tanah sak hektar menika didamel masjid kalih didamel tempat pengaosan. Dateng pengurusipun Pak. Dan menikah panjenengan namine ngelongake sedekah. Dan menikah umami dipun leksanake kangge bangun masjid. Saja dikit tempat pengaosan. Badane dados panggenan menikah dikinake kangge sholat, kangge didik putra-putra dan pengawasan. Selama niki dipun ngamalak dipun kina akikaku ngamal ibadah ingkan nah ingkan mak wapakir dari ingkan sodato tanah lau ganjaran itu untuk hiduran ganjaran terus senajan biar baik betul tidak ake sholat piyamba buat tindak ake pemujaan piyamba nah ini piyamba emun nyedia ake tanah ikan jubun gina ake kake kepentingan umum kepentingan saya kake umum ini dua coba ake kake ternyata gina mau buat menentukan serasa padahal pulun apa menikah nyerah ake tanahnya di sodako hake kangge muslimin muslimah dikina hake kangge madrasah bapaknya dikina hake kangge bapak menikah panggilan ikan manfaati dengan umum dapur kangge puskesmas kesehatan bapaknya kangge bapak menikah ikut selake kangge jalan raya selama jalan raya kita diliwati laku-laku jalan raya enggak kangge menuju datang panggilan panggilan kesainan ini kau senang usah panjenengan sampun seito panjenengan dikatakannya kagungan tanah dicawe sake kangge makbaroh makbaroh muslim Duyo dikato senoso panjenengan kita ikan panjenengan apa sudah bahkan dikato panjenengan dikato kintuhan ganjaran terus soyo kata soyo ikan panjenengan tinggal lagi kan besok dapat jadian soyo nyoba beli kok saya kata ganjaran batu dan ini tanah semua mambahnya aku harap duit ini pun sak mampu nih jenengan duit-duit kenapa ini kok sejuta kalau didit sewu akan lokake pembangunan masjid dan ini banyaknya diberikan ke ganjaran. Nah, ganjaran ini menurut kenapa menikah bandingkan-bandingkan longake menikah sidik itu sudik tapi malah kenapa menikah panjenengan urun keserahake harta benda panjenengan senafsa namun sekedik dan ini malah untuk ganjaran dobel kali umpami bandingan lo ngake
kangge pembangunan masjid. Iki kula ngajak atau sejuta kangge pembangunan masjid. Monggo didhaake kangge pembangunan masjid. Padahal tiap ingkang kula bangun masjid menika dipun dawuhaken dening Gusti Rasul, mambangun masjid bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sabane wong sing gelem bangun masjid, moko wong iku mau bakal diparingi panggonan sing indah besok ora insyaallah. Dan pulang nopo sejuta itu dia mbak nopo sakit pikato baitan berjana iya pikato nanti omahnya di ciri di samping pikato baitan berjana panggilan nopo bisa makan suatu tiga pahajannya pikato gajaran ini pun ta'awun ala bisu keranten panjenengan napa menika gamut napa kene nyerahake nyotro najan amung sekedhik ya menika mangke kake nambah-nambah kirangan ibu mangke dados masjid ya sehingga dari dados masjid ini kan dados ake panjenengan dikantuk dan nyata nasa namun sejuta ya sejuta itu ada di masjid nah dibetekan panjenengan malah itu ganjaran berikali ganjaran ibadah masjid dinakul masjid lan ganjaran ta'awun ala lebih terasa yang betul panjenengan lumi sejuta ini dari bahagia di batas masjid itu teranten pada dengan turun berbagai senarasan atau sejuta dan tersakit macam itu dan tersampur. Dan ini saudara jariah sak dimanfaat ke kaki sebentar. Jadi nopo mawat engkau panjang nopo saudara ke kaki kepentingan masyarakat. Saat ini kini itu modern pembangunan dalam tol tanahnya di awal nanti ganti untung beberapa juta ijik kabur tanahnya dakwah di jalur muda jalur muda dapat dia ini kena panjeningan serahake dan itu sudah kok jadi apa panjeningan selama dilipati jenis masyarakat saat yang lama menikah panjenengan pikantuk ganjaran terus bon bon ini kandah agar purun panjenengan apa menikah purun ngelongake harta benda panjenengan ingkang dipun cinaaken kangge kepentingan sae sing kebetahane kangge umum kabeh kali wah wa ilmin yuntafa'u bi ilmu ingkang saged dipun manfaataken. Ibarika contohipun upami panjenengan saged mucal mucal dhateng murid panjenengan ucalan murid panjenengan dipun amalaken dening murid panjenengan nah selama murid panjenengan ini kurang nyaman lagi kesainan ini sama dipun pucal lagi ini sama panjenengan pucal lagi ini pak bijang nalim panjenengan pun sedo senang usah pun sedo serajan dunia pun berdesakan nindak lagi amal-amal kesainan sana si pun panjenengan kesepikan tuh kiriman ganjarannya panjenengan nampak menikah mujal tetap lari ingkang banyak mujal kesayangan menika angger murid panjenengan kurang
ningga akan amal kesainan ikan tibut api saking panjenengan ege panjenengan dikatur ganjalan terus menerus. Lakulan ku betul jatuh dulu gak senang sama panjenengan tenggerio mucal putra piyambak dipun didik akhlak dengan sakniki siku liprae tiap lari-lari niku akhlake sangat-sangat kirang niku saiga dadosake masyarakat niku isu sedaya teranten pendidikan akhlak saking tiang sepuhipun masing-masing niku kirang kebandingan mangel sing napa pun ngetos akhlak kesaenan menika putra putarnya itu didik dipun ucap mengenai akhlak berbeda dipun karo kancane ibu sing ape ojo nakal ojo sembrono karo kancamu ojo tukaran ojo adu-adu nopos putih panjenengan pak nyampe akhir panjenengan lah putra panjenengan ngisto akhir daur panjenengan pura minta akhir daur-daur panjenengan ingat panjenengan ucal akhir ingat panjenengan paling akhir dalam putra panjenengan nah panjenengan pun seda putra panjenengan bisa minta akhir kesainan-kesainan yang panjenengan ucal terlalu ya panjenengan dikaturkan ya. Ampun rumaos nek pun putrane pun didaftarake tengene madrasah dum terus bakal iki saged ngertos akhlak ingkang sae derekan tenan. Wong madrasah niku waktune terbatas paling 40 menit baru mucala. Niku mawon mboten kangge pemucala sedoyo. Ada kaki nyerap pelajaran ini, kaki tanya jawab dan sapi kurute. Penambahan pun ilmu meningkat sebagian kecil. Dibagi 40 menit dibagi ambil warni-warni kan namun seperti nah jenengan umpami tendalem 24 jam selalu purun bidik putra panjenengan kesainan-kesainan lakum-lakum mengenai akhlak kalimah dan nah, itu jatuh amal soleh pada dengan tingkat lumintu ganjaran ikut termasuk sotnoko menikot amal tingkat saya senang so panjangan sabu sito ilmu panjangan nikah panjangan ucarake senang so panjangan ucarake dan terkultur panjangan piyambak mereka terus ganjaran panjenengan dengan itu sudah terjadi ya apa menjadi berita kali ini wa ilmen berita kali ini wa walatin solihin ya Allah lan kagungan putra ingkang soleh langkung-langkung ingkang saged diwa putra kala wau purun ndongaake kesaenan dhateng tiyang sepuhipun. Lah mila saiki menika sekinten panjenengan kagungan putra soleh menika milai lahir utawi milai tenggene kandungan ini ibune sampun dipun didik kesainan-kesainan nalika kene napa menika kandungan ibune diwacaake Al-Qur'an nawi wonten kesempatan ibu aku napa ibune di umbone apa jenengan maos Qur'an diniati kangge napa menika putra ingkang janin ingkang
ajaranipun ibu ini. Sehingga panjenengan kalau sakit ayat kata Quran menikah jatuh sakit maki putra jatuh putra ikan sholat buatan dijaraki mawar nanging dikong didik kesainan-kesainan nilai buatan ikmah darah pun dimana ke sholawat ini buatan sakit mawar Quran mawar sholawat mawas kesainan-kesainan ikan jatuh sakit maki putra jatuh putra ikan sholat. Dari putra betul dididik nopo-nopo tidak ada sholat sebelumnya. Tegesi putra sholat menikah putra ingkang sakit netepi nopo ingkang dados kuku kilah lan dados kuku kil adami kangkini putra menikah. Nah putra kita sedaya diputra akhir ini tiang sepuluh kita. Kita menikah kagungan hak-hak sing wajib kita tandangi, wajib kita amalake kangge Allah Subhanahu wa taala, hak Allah taala ingkang kedah kita tandangi lan hak-hak ingkang berhubungan kalih masyarakat sesami putra waya adat ingkang hak ingkang sae ingkang kita tandangi. Selanjutnya, kenapa menikah? Kita sebagai seseorang kurang lapai hak-hak kesayangan datang hak-hak ibun Allah Ta'ala kita tetapi hak-hak sesami kesayangan kita tetapi menikah tiang sebuah kita dan ini pun kagungan putra ikan sholat sehingga menawi putra ingkang sampun dipun didik kesaenan senoso tiyang sepuh ipun sampun sedo putra ingkang dipun didik kesaenan ing kulo kulo ngamalake kesaenan-kesaenan ingkang dipun didik akhir dening tiyang sepuh ipun menika dados putra amin dados putra ingkang saleh asal putra kala wau ditetep hak-hak ipun Allah Ta'ala itu tetapi kakak ikut sesami pusat ikut tetapi menikah putra menikah bijak kenapa menikah yang sebuah ikut ikan sampun sedok menikah milalah amal jariah ingalake kenapa menikah kesainan ikan ganjaran ini sakit ikut tapi selama putra soleh menikah tersebut tetap besar dan yang katakan posisi itu pun dapat menikah ganjaran ini yang sepuluh pun yang saking putra waladin sohikin menikah selanjutnya sabun bupatin ketun kamar lari dan bila saking menikah monggo putra putra-putra kita sedaya kita didik sebagai putra yaitu dados putra ikan soleh ampun nyantos kagungan putra bu kagung bu putri dibandingkan didik buatan bandingkan didik sehingga putra bandingkan sedaya menika buatan dados putra ikan soleh namun dados putra ikan oleh itu oleh menikah lelawan yang nyebut soleh dados putra ikan dan putra ikan kurang ajar putra ikan berduga melakukan buroko sehingga panjenengan buatan pikanto jariah ganjaran namun pikanto ganjaran buroko apa yang didik ke kawon kesainan kita bandingkan di kantor kesainan bandingkan di DK awonan lagi bagi bandingkan kecipratan kawonan itu
putra kasih Milon monggo ingat panjenengan sedaya ingkang kagungan putra napa werni kita menikah saged panjenengan amalaken sami ugi rupi sedekah jariah utawi rupi napa pemudaran ilmu ingkang bermanfaat ingkang saged dimanfaataken lan menawi kagungan putra dididik ingkang sae sehingga dados putra ingkang saleh ingkang saged ndongaake dhateng panjenengan werni tiga menika ingkang jagoan apa ingkang dipun sebataken sedaya utawi amal kesaenan ingkang lumintu kagungane senoso panjenengan sedaya saged sedaya ya kados dikarep dikarep menika putrane dididik kesaenan kesaenan sehingga napa menika dan sakit amal jariah pun si Romo Kiai menikah kerajaan di kantor apa menikah tingkunan ganjaran selak sakra situ berkatan saat awet sehingga sakit tahu aturakan buat pilihan informator buat nanti maklum pati pun utawi wadah di kantor sebenar tempat dari panjenengan sedoyo wong wis sore ngejimu ceh terus mila saking menikah mula nyuwun aku yang mengambut dan nyuwun halal lari dan berbanyak bersama ikusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bini amalu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahdini jalari wajika amin sultanik. Subhanaka la nusyizana alaika antaka masnaika la nusyik. Assalatu wassalamu bihajati ma'a fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidana ya rasulallah. Hadisna sarihan musadillah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ba'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabur laka bi ni'amika 'alaina wa nabur laka bi dzunubina ighfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa 'alaniyatina wa bamaqdiratina wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma bi anfusina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa raddina bima qasadta lana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram nas'aluka an turqiya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya muhyal mauta innaka la kulli qadir Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa'ajilna min khizid dunia wa'ala ya'akhirah Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waja'alna min aladzina lahul husna wa ziyadah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa al-tabi dan siyadah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan balimna wa iya'um wa ahlana wa man hadra biya dal majlis biya hajja baytika al-haram wa ziyarna kubri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam bilutfi wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatin ansab wa tarzuqna wa iyyahu biha bulughal maram wa husnal khitam adada khulqihi wa adada khulqika wa mizan arshika wa midada kalimatika wa midada nafsik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.